Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita ngetes unit terbaru yang belum kita tes, hanya kita jelaskan sedikit speknya kemarin ya teman-teman. Nah ini kita mau tes akurasi di jarak kurang lebih 100 meter up. Ya mantap banget teman-teman, langsung kita tes di jarak 100 meter up. Ini unit tidak ada sekali upgrade apapun, masih standar, larasnya juga masih laras yang kita jelaskan kayak kemarin, laras pilihan ya teman-teman. Dan juga unit ini tidak ada tambahan regul sama plenum atau apapun ya teman-teman. Setelan pernya juga masih standar yang siap kita jual untuk kalian semuanya ya teman-teman. Mantap sekali. Nah tanpa berlama-lama, nah untuk info pemesanan kita infokan dulu. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Syaratnya kalau COD kalian di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jambi, juga Sulawesi. Nah itu gampang, syaratnya COD di DP bisa, tanpa DP pun juga bisa. Di DP minimal biasanya 300.000 atau 500.000. kalau gak berani DP dikenakan foto KTP saja ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk syarat COD nya kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku, nah itu memang kita wajibkan DP minimal 500.000 sampai 300.000, seperti itu ya teman-teman. Oke, jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman. Nah kita akan jelaskan sedikit spek dan juga harganya nanti. Tapi sebelum kita jelaskan spek dan juga harganya, kita simak dulu video tes akurasinya berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, ini sekian lama kita belum ngetes akurasi. Nah ini tempatnya alhamdulillah sudah rata ya, kemarin ada ekskavator di sini belum bisa ngetes, dan juga teleskopnya ini yang belum support kemarin kehabisan, sekarang ada ready. Ini yang teleskop Mark yang ukuran 416x44, sebenarnya ya ada yang lebih bagus lagi tapi belum sampai ya teman-teman. Nah seadanya saja. Nah ini teleskop yang harga 700.000-an, yang pengen beli nah langsung hubungi nomor admin saya pun juga bisa ya teman-teman. Nah ini kita tes di jarak kurang lebih 100 meter untuk unit senapan angin Predator Zenik ya teman-teman, Predator terbaru, Predator Zenik ya. Nah kita langsung rank finderkan ya, biar ntar teman-teman. Nah itu pohon kapuknya. Nah bentar. Oke. Nah itu wow mantap, kurang lebih 112 meter ya, mantap 100 meter lebih ini ya teman-teman, mantap sekali. Nah oke, langsung saja kita tes akurasi menggunakan peluru slug cap jempol ya. Mantap sekali teman-teman. Nah ini pelurunya seperti ini. Nah ini buat tester saja, belum siap kita jual ya teman-teman. Nanti kalau ada ya kita jual ya. ID-nya 4,44 ya mas, dan untuk isinya 250 piece. Nah beratnya 13 grain. Oke mantap sekali, jadi udah kayak Hercules, mantap banget. Langsung saja tanda Hercules sedikit. Oke, kita nyalakan moncemnya. Wah, kayak sniper beneran ini teman-teman. Mana kapuknya? Nah, itu ya, banyak. Ya ini ya. Oke. Oke, kerepul sekali teman-teman. Mantap. Woi, jatuh teman-teman. Oke. Nah, ini 100 meter up, tidak upgrade, laras masih standar. Dar. Oke, kena. Ini. Ya, kena yang agak atasnya, soalnya tangannya gerak teman-teman tadi. Nah, bismillah lagi, kita coba lagi biar kelihatan ya. Oke, bismillah. Mantap, dua kali, tiga kali. Di kirinya. Nah,
Mantap teman-teman. Kalau di teleskop di kirinya, kalau di kamera itu di sebelah kanan. Nah gitu teman-teman. Kalau kalian sudah mencoba pasti sudah tahu. Oke, kita tambahin lagi. Oke. Ada angin. Wah. Ada kemana itu? Iya. Ada angin, teman-teman. Oke, kita tambahin lagi. Bismillah. Mantap. Kena lagi, teman-teman. Masih stabil di sananya. Oke. Tidak kena itu. Kenapa? Apa kurang stabil di tekanan anginnya? Karena ini kan belum regulatoran. Belum support regul ya teman-teman. Oke. Memang masih standar pabrik. 3 kali atau 4 kali. Yang penting kita tambahin lagi. Mantap, masih kena lagi teman-teman. Masih konsisten. Masih konsisten di sebelah situ. Kita tambahin 1 kali lagi. Non-plenum. Non-regul sama non-plenum. Udah mantap sekali ini teman-teman. Pun tadi tidak nyeting fair-fairnya, tidak nyeting apapun. Masih standar dari pabriknya. Bismillah. Mantap, masih kena lagi ya teman-teman. Kita nyatakan lulus tes akurasinya ya. Jarak 112 meter Predator Zenik, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Siap di order buat kalian semuanya. Sebenarnya peluru utamanya ini cocoknya pakai Hercules, tapi kalau pengen buat long range memang enaknya itu pakai Slug teman-teman ya. Mantap banget. Terlalu banyak. Nah, terlalu banyak. Kan pakai Slug. Soalnya double ring ya. Ya, double ring. Nah, ada lubangnya di depan itu bisa menembus-nembus angin, teman. Nah, dan pakai Hercules. Gitu. Hercules itu dia cocoknya untuk buruan-buruan besar gitu, Mas. Nah, mantap sekali. Nah, itu bedanya Hercules sama Slug seperti itu, teman-teman. Tapi jadi kalau kalian punya Slug di rumah, kalau udah order ini Slugnya yang 13 green kalau ada dipakai ya, teman-teman. Kalau jarak 25 meter niti, jadi ke atasnya seperti ini udah mantap. Soalnya tadi kita zeroing sebelum kita tes di jarak 100 meter up ini, kita tesnya di jarak 25 meter ya, 25 meter kurang lebihnya teman-teman. Nah, kayak sebelum pengiriman. Nah, sebelum pengiriman biasanya kan kita tes di jarak 25 meter. Kalau udah nitik, jadi ke atasnya itu jadi lebih mudah ya. Mantap seperti itu. Langsung lanjut lagi kita bahas tentang spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Zenik berikut ini. Cekidot. Oke, sangat mantap sekali ya teman-teman. Di perkenaannya berapa? Kalau gak kenanya terhitung 2. Tadi ada kesalahan sedikit ya teman-teman, itu hal wajar ya. Jadi masih stabil perkenaannya, masih yang kayak di retikal di sebelah kirinya kalau dilihat dari mata. Tapi kalau di moncem di HP tadi, perkenannya ada di sebelah kanannya sedikit saja ya teman-teman. Kita nyatakan lulus tes akurasinya, siap di order buat kalian semuanya pecinta unit senapan angin bocah Predator ya. Setelah tes akurasi Predator Zenik ya teman-teman, ada juga FX yang terbaru kemarin, ada FX Vintores yang besok kita siapkan juga buat tes akurasinya di jarak 100 meter up ya teman-teman, biar tambah mantep juga. Kalian bisa lihat sendiri nanti untuk tes akurasinya. Kalau Predator Zenik kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman. Tadi pakai peluru Slug yang cap jempol yang beratnya 13 grain. Nah, kalau mau beli belum bisa, soalnya belum ada stoknya, hanya tadi buat tester saja, soalnya itu ya ada yang endorse ya teman-teman. Nah, kalau udah oke, nah besok-besok kita ambil yang banyak, yang siap di order buat kalian semuanya. Untuk pelurunya yang aslinya ini cocoknya pakai Hercules, tapi Hercules kalau buat long range itu kurang enak teman-teman, soalnya dia beratnya sama, cuma cocoknya memang buat di game. Nah, kalau Slug kan ada di depan itu lubangnya. Nah, itu bisa menembus angin-angin yang ada di atas. Nah, itu jadi lebih gampang teman-teman. Kalau pakai Slug memang cocok sekali buat long range ya. Jadi kalau kalian punya unit senapan, coba pakai Slug yang kayak 13 grain atau 10 grain. Nah, itu biasanya bisa, atau sampai yang 15 grain dicoba saja. Kalau gak cocok jangan dipakai, cari yang cocok teman-teman. Tadi ini juga dites pakai yang 15 grain, pakai yang 10 grain.
Dan juga yang terakhir cocoknya pakai yang 13 grain ya teman-teman. Jadi memang tidak semuanya peluru langsung kita tidak kena. Yang penting kalian sabar, soalnya mengepaskan laras atau mengelamak biasanya di sini ya teman-teman. Nah itu memang agak lama ya, seperti itu. Oke. Untuk harga dari unit senapan angin bocah Predator Zenik ini cukup kita bandrol di harga Rp4.200.000 saja. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam sama STKS, dan tentunya udah gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Ya, teman-teman, harga tersebut belum sama teleskop, belum sama pompanya. Kalau mau beli pompa dan teleskop, langsung hubungi nomor admin saya, nanti kita kasih pilihan teleskopnya mau yang apa dan juga pompanya mau yang besar atau yang kecil ya teman-teman. Seperti itu, kalau teleskop kayak teleskop Mark ini ukuran 416x44, nah itu harganya cukup 700 ribuan saja ya teman-teman. Nah ini udah ya lumayan oke teman-teman, tadi cukup mantep untuk teleskop Mark ini ya, harga 700 ribuan saja untuk teleskop Mark ini, mantep sekali ya teman-teman. Nah untuk dari segi laras ini masih menggunakan laras pilihan, laras spesial dari CV Asodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa kayak tadi ya teman-teman, mantep banget. Untuk pelurunya bisa pakai Hercules, bisa pakai Slug yang 13 grain tadi ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang saja buat big game, apalagi pelurunya cocok juga pakai Hercules, kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga kalau sekelas B4 ya teman-teman. Seperti itu ya, kalau buat low rank, buat berburu hewan-hewan kecil kayak tekukur atau ya burung-burung yang lain, nah ini juga sangat oke sekali. Tadi udah lihat tes akurasinya sendiri, jarak 112 meter, teman-teman, mantep banget ya. Kita nyatakan oke. Kalau yang masih ada yang menghujat, silahkan ya teman-teman, kalian hanya bisa menghujat tapi tidak bisa beli ya teman-teman. Seperti itu, kalau mau beli ya langsung hubungi nomor admin saya, kalau mau menghujat langsung hubungi nomor admin saya, biar kita sama-sama belajar yang enak ya teman-teman. Seperti itu ya, yang pada menghujat, mas jarak 100 meter pakai kertas apakah kelihatan sampean ya teman-teman, itu aja pohon kapuknya, wah yang pada tahu pasti juga oke ya teman-teman. Yang penting ya terserah kalian ya, namanya sifat orang ya berbeda-beda. Yang penting kita udah lihat tes kan, jarak 112 meter masih bisa kena ya teman-teman, 100 meter up masih bisa kena, masih oke lah. Harga tidak sampai 6 jutaan sampai ya cukup standar ya teman-teman. Contohnya kayak Predator Barracuda kemarin harganya kan cukup 3 jutaan teman-teman, tapi siapa sangka jarak 100 meter masih bisa kena ya. Kalau mau harga 2 jutaan bisa 100 meter tidak ada ya teman-teman, 2.500.000 dan hanya dapat larasnya aja ya teman-teman. Kita kasih laras LW 2.500.000-an teman-teman, itu pun juga masih kualitasnya kurang oke teman-teman. Kalau yang mahal ya memang kualitasnya juga mahal ya teman-teman. Seperti itu, memang tidak sesempurna buatan Allah, soalnya buatan manusia ya pasti ada salahnya ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah untuk perawatan larasnya, kalau udah cocok pakai Hercules ya Hercules, atau pakai Slug ya Slug ya teman-teman. Yang penting kalau kalian ganti kok ngacak, jangan dipaksakan. Kalau gak ngacak dipakai gak apa-apa ya teman-teman. Untuk membersihkan larasnya pakai minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah bisa ada bekas-bekas peluru di dalam, itu bisa keluar, akurasinya biasanya bisa membaik lagi ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mantap banget. Nah ini luar laras ya, udah dilindungi juga dengan serobong ya teman-teman. Nah serobong pakai OD20 banyak dari Dural. Oke, depan laras ini juga ada jerat buat pemasangan peredam ya teman-teman. Nah kalau kalian beli dapat bonus peredam, kita setelkan juga peredamnya dari sini, magazine juga kita setelkan dari sini juga. Oke, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc
Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Diisi diamannya saja, biar sila ada di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman. Dan juga habis menembak, jangan dihabiskan sampai nol. Disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya, seperti itu teman-teman. Nah kalau udah 1500 PSI, stop, jangan ditembakkan lagi. Diisi anginnya lagi sampai 2700-2800 PSI. Tapi kalau mau disimpan berbulan-bulan, berminggu-minggu ya teman-teman, nah itu diamankan di angin 1500-an saja, yaitu bisa awet biasanya ya teman-teman. Nah ini bahan tabungnya dari Dural pakai OD 60 mm ya teman-teman. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini. Nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Nah untuk bipod ini bukan buat bonus ya teman-teman. Bipod ini memang buat tes kami yang ada di sini ya. Kalau mau beli ya ada, tapi bentuknya tidak seperti ini ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap banget. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan semi sensi. Dalemannya ini udah pakai daleman ya stainless ya teman-teman, mantap banget. Kalau gak stainless ya pakai baja seamless ya, mantap sekali, seperti itu teman-teman. Hammernya maksudnya, kalau masih di ininya ya masih pakai baja. Kalau hammernya ini kalau gak salah pakai stainless atau pakai baja seamless ya, pokoknya dua, di antara dua itu. Nah untuk pernya ini udah menggunakan per Mizumi, mantap banget. Jadi buat big game oke, buat small game pun juga sangat oke sekali ya teman-teman. Tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali. Nah untuk rel teleskopnya, yang atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah menggunakan rel teleskop rel Picatinny ya teman-teman. Yang atas rel 11, yang bawah rel OD22. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya. Nah di chamber sebelah kiri teman-teman, nah ini kalau dorong ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah untuk popornya ini udah menggunakan popor lipat juga ya, mantap banget teman-teman. GTR bisa maju dan mundur juga. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Zenik ini ya teman-teman. Itu dia teman-teman, tadi udah lihat tes akurasinya, penjelasan speknya pun juga sudah. Silakan yang mau order langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya, kita tidak pakai lewat aplikasi apapun ya teman-teman. Kalau yang mau transfer lunas juga bisa, nah, ada nomor rekening Asodor di bawah sini atas nama Abdullah, soalnya yang pemilik CV Asodor itu Abdullah Hasan, disingkat menjadi AHS Outdoor ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu dia teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Zenik ini. Oke, saya Rizky Jabul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.